Selamat datang di Jakarta Sentris. Video ini bakal ngebahas seputaran sepak bola Jakarta. Tidak menutup kemungkinan untuk membahas sepak bola lainnya. Bantu bangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng di setiap video, agar kalian tidak ketinggalan informasinya. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Merindukan gelar juara untuk kesekian kalinya, nampaknya hal itu mungkin saja terjadi di Liga 1 musim 2022-2023. Pasalnya Persija memasang target tinggi di musim ini. Hal itu jelas terlihat, manajemen ingin membawa Macan Kemayoran bisa kembali meraih gelar juara seperti musim 2018 lalu. Tentunya untuk mewujudkan hal itu, butuh proses yang harus dijalani. Oleh karena itu, Persija memulai persiapan musim ini dengan sangat matang. Kita bisa melihat persiapan Persija mendatangkan pemain-pemain terbaik seperti Onur Tidla, Michael Kremencik, Hanno Behrens, dan yang terakhir Abdullah Yusuf Helal. Mereka pun sudah membuktikan dengan pertandingan persahabatan antara Persija melawan Rans Nusantara. Diharapkan virus positif ini terus menular tentunya. Di bawah racikan pelatih anyar Thomas Doll yang juga menjadi salah satu rekrutan Persija untuk menuju gelar juara musim ini. Diharapkan Persija bisa menjadi tim terbaik di Liga musim ini dan bisa meraih trofi Liga 1 musim ini. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang video ini? Komentar di video ini. Salam Jackmania.